doktor macam mana ni, depa kata ada satu selawat ni bagus, nama dia selawat syifa, depa kata. Tapi yang penting, di samping ada elemen yang tidak bagus dalam selawat syifa ni, tapi apa pun ia bukan daripada Nabi. Orang kata bagus, saya tak tahu orang kata bagus, orang kata bagus. Hak bagus ni mai daripada Allah Taala. Bagus ni bagus pahala ke, bagus khasiat ke? Kalau bagus pahala, Nabi tak pernah habang pahala banyak mana, dan siapa pun tak dapat wahyu dah lepas daripada Nabi untuk mai habang kata siapa selawat syifa pahala lebih daripada selawat beza. Tak ada siapa dapat. Siapa pun tak dapat wahyu dalam bab ni. Kau ada mana-mana ustaz dia kata profesor ke apa ke lebay ke, dia kata saya kemalam kemarin wahyu turun mai kata, itu tak tahu. Dari segi wahyu kita tahu tak ada dah. Hak Nabi habang banyak tu. Selawat syifa ni tak ada dalam nas Nabi, langsung tak ada. Tak ada daripada nas Nabi. Dia kata bukan lebih pahala. Pahala ni kita tak kata lah. Dia kata dia lebih kelebihan. Dia boleh sembuh hak tu semua ni. Kita kata penyembuh ni pun Allah Ta'ala juga. Adakah Allah Ta'ala janji kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa selawat dengan selawat syifa ni aku nak bagi lebih pahala ataupun lebih jadi baik? Dia ada. Tak ada. Dia kata ustaz, saya pernah try dan pernah baik. Ia bukan hujah. Ada benda lain orang try baik. Bila kita try baik ni, kita tak tahu. Baik kena selawat tu kan, baik kena Allah Ta'ala nak baik tiba tempoh masanya kan. Kalau hanya dengan selawat syifa semua orang baik, berlambak orang hadut sakit tak baik ni. Moral apa yang saya nak cerita ni, ialah kesimpulan dia. Selawat ni, ambil hak Nabi. Orang kata ni, ada selawat bagus ni. Aku terima dari satu kiai Indonesia ni. Kiai Indonesia ke, kiai Arab ke, tak lebihlah daripada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bunyi dia biasa, tapi hatu dia punya. Dia seorang saja terima wahyu, orang lain tak. Melainkan nabi-nabi sebelum dia, kita tak tahu. Hak kita tahu dia. Ni